merah ibunya. Coba dicek ibunya, nomor antrian dikirim pesan oleh Jason Lusin, ada ibu. Antrian ibu nanti, ada mobil menuju rumah itu. Silahkan ditunggu ibu ya. Nsireger@gmail.com ya Nana. Untuk nomor HP-nya boleh disebutkan Kak? 0811678912. Baik, saya konfirmasi Kak, 0811678912. Pada hari ini, 7 Februari 2020, kita pasangkan internet di rumah kakak di Jalan Gotong Royong nomor 7 atas nama Nana Siregar dengan paket 20 Mbps dengan layanan TV, telepon, dan internet seharga Rp515.000 ditambah dengan second STB Rp100.000 dan ditambah dengan WiFi extender Rp35.000, totalnya Rp715.000 sudah termasuk PPN. Nah, ini belum termasuk harga upah pasang kita 190 dan untuk second STB-nya dan ditambah 75.000 untuk upah pasang internet ya Kak. Ini tanda bisa kembali kan? Oke. Nah, ini Kak pembayarannya dilakukan di bulan depan. Nah, bulan depan masih proporsional pembayarannya. Nah, normalnya di bulan April sampai seterusnya ya Kak. Kemudian Kak Nana
paket kakak 515. Nah, bayarnya boleh melalui ATM, boleh melalui mobile banking atau internet banking dari semua bank, dan melalui Alfamidi kak. Nanti kakak bayarkan depositnya. Setelah kakak melakukan pembayaran deposit, petugas kita akan mengantarkan alatnya ke rumah kak Nana. Nah, estimasi pengantaran alatnya itu 3x24 jam ya kak Nana. Nanti mohon ditunggu, mohon dipastikan nomor HP kakak tetap aktif. Nah, jika ada nomor yang tidak kakak kenal, nanti mohon diangkat karena bisa jadi petugas kita ya kak ya. Baik kak Nana, untuk tanggal pembayaran tagihan kita dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 20. Nah, jika lewat dari tanggal 20, mohon maaf kak, internet kakak akan terisolir. Tapi jangan khawatir, setelah kakak bayarkan, internetnya akan bisa digunakan kembali. Nah, untuk mode kakak bisa melakukan pembayaran melalui My IndiHome, atau debit kartu kredit, atau debit rekening, transfer bank, ATM, atau mitra yang bekerja sama dengan kita, seperti kantor pos, Tokopedia, Indomaret, dan Pegadaian ya kak ya. Baik Anna, sebelumnya kakak sudah memiliki aplikasi My IndiHome? Belum sih Mbak. Boleh saya bantu download? Boleh. Ini kak, kita download dari App Store, kemudian ketikkan My IndiHome. Nah ini kakak tinggal masukkan nomor HP aja. Nah dari sini kakak nanti bisa melihat tagihannya. Kuota yang berapa yang sudah terpakai, upgrade kecepatan, dan melakukan pengaduan. Jadi pembayarannya bisa melalui menu ini ya? Iya, menu ini. Makasih ya Mbak Masdo. Kak Nana, apabila di kemudian hari Kak Nana membutuhkan bantuan, kakak bisa menghubungi kita melalui aplikasi My IndiHome atau dari Twitter dari @telkomcare dan kontak center kita di 147 yang siap melayani kakak 24 jam ya Kak Nana. Karena untuk meningkatkan kualitas layanan kita, mohon kesediaannya kak untuk memberikan feedbacknya. Terima kasih kak Nana. Baik kak Nana, ini saya informasikan kembali untuk alamat emailnya nselejar@gmail.com dan nomor HP kakak 0811697189. Ada lagi yang bisa saya bantu kak Nana? Jika tidak ada, terima kasih sudah menggunakan layanan produk Telkom ya kak. Saya sangat senang bisa membantu kak Nana. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya kak Nana. Terima kasih. Selamat siang kak. Selamat siang bu, terima kasih telah berkunjung ke 8 Telkom.